Tiga orang yang meninggal dunia adalah penumpang dan juga pengemudi sepeda motor. Mereka adalah Mardia, Heri dan juga Handi yang diketahui merupakan warga desa Lili Riatang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Kecelakaan terjadi ketika ketiga orang ini berboncengan menuju Kabupaten Bulukumba. Namun saat berada di jalan poros Lancibung, Desa Tale, pengendara motor ditabrak sebuah minibus. Pelaku penabrakan langsung kabur dan dalam pencarian pihak kepolisian. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai sementara ini menangani kasus TKP tabrak lari yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi tadi ada motor Honda Vario ya. Jadi 6411 XA. XA. Informasi yang kami himpun ditabrak dengan mobil Innova. Untuk warnanya sementara masih ada perbedaan. Untuk perkembangan lanjut akan kami informasikan. Tiga orang meninggal ini warga mana, mau ke mana? Sesuai KTP, satu warga Bone, satu warga Makassar. Kemudian yang satu yang anak di bawah umur, belum ada identitasnya.